Sore hari ini saya sedang di kantor KPU Kabupaten Karawang. Di sini ada hal yang menarik nih teman-teman. Ada ayam yang katanya ini asli dari Ciparage. Kalian tahu Ciparage? Yaitu salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Karawang. Pada peluncuran Pilkada 2024 lalu, KPUD Karawang menjadikan ayam Ciparage ini sebagai simbolis atau maskot. Karena maskot dari KPU sendiri yaitu ciptakan pilkada aman, rakyat gembira. Jika disatukan yaitu Ciparage. Maka dari itu diambillah ayam Ciparage sebagai simbolis. Kebetulan pada peluncuran pilkada lalu jumlah ayamnya ada 2 ekor ya teman-teman. Nah sekarang ada 1 ekor. Jadi ayam ini namanya Cipa dan Rage. Namun kabarnya 1 ekor ayam telah mati karena terserang penyakit. Jika kita perhatikan memang ayamnya seperti ayam Bangkok ya teman-teman tuh. Ekornya juga sama, hitam mengkilap. Kemudian bulu punggung ayam ini berwarna kuning emas. Pertanyaannya, apakah jenis ayam ini asli dari Ciparage ataukah hanya ayam Bangkok biasa? Jadi ayam ini memang disimpan di samping gedung KPU, kemudian dikasih makan kayak gini tuh, nasi sama beras merah. Namun sayang sekali, sekarang ayamnya tinggal 1, karena yang 1 meninggoy katanya. Ya mudah-mudahan ayam Ciparage yang dijadikan simbolis ini juga bisa menggambarkan KPU yang bersih dan sehat, dan pilkada bisa berjalan dengan lancar.